Tim Cita Satreskrim Polres Payakumbu, Sumatera Barat berhasil mengungkap komplotan gembong curanmor yang sudah lama menjadi target. Dalam penggerebekan di daerah Pangkalan, Kabupaten 50 Kota dan Payakumbu ini, petugas mengamankan 3 orang tersangka anggota komplotan, Angga warga Payakumbu Utara, Rizky dan Mas Riyadi warga Payakumbu Timur, Sumatera Barat. Ketiga tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berupaya kabur saat mencari barang bukti hasil curiannya. Anggota komplotan ini kerap melancarkan aksinya di daerah Kota Payakumbu dan Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat dengan sasaran kendaraan roda 2 yang jauh dari pengawasan. Dari pengakuan tersangka, sebagian besar kendaraan hasil curiannya dijual ke Pekanbaru Riau seharga 1 unitnya 2 juta rupiah. Hasil interogasi komplotan ini telah beroperasi di 6 TKP di wilayah hukum Polres Payakumbu dan 50 Kota. Modus operandi komplotan ini, mereka bertiga beroperasi dengan berganti-ganti pasangan dan membawa kabur motor curian dengan menggunakan kunci letter T. Dalam penangkapan ini, selain mengamankan 3 tersangka, juga turut diamankan 6 kendaraan bermotor yang diduga hasil kejahatan. Saat ini ketiga tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Payakumbu untuk pengembangan lebih lanjut. 3 orang tersangka pelaku pencurian kendaraan bermotor di beberapa TKP di Payakumbu. Kemudian kendaraan bermotor juga ada yang sudah dijual sampai dengan ke Pekanbaru. Dari pengembangan perkara, kita sudah berhasil mengamankan 3 orang tersangka dan barang bukti. Modus operandinya seperti apa, Pak, yang ini, Pak, tersangka 3 ini, Pak? Modus operandinya sama, melihat kelengahan dari korban, tidak terpantau kendaraan bermotornya, nah kemudian pelaku melancarkan aksinya. Dari Payakumbu, Sumatera Barat, Agung Sulistio, iNews melaporkan.